Eh, Sofia. Mau apa, Nek? Ah, Nada. Bagus berjumpa, Bobolia. Seorang hanya kita. Mana anak kita? Tu orang kawannya sebelah. Sofia nak masuk dulu? Apa bapa buat tu? Eh, ayo ni terkejut bapa eh. Cita masuk tu bagi salam dulu. Eh. Ah, ane. Ane pengurut kaki lah eh. Bapa belikan untuk mama. Sian jom mama tu selalu kumpin kakinya sakit ah. Ini bapa cubalah dulu. Boleh ya cuba, Pak? Anta, untuk anak-anak dapat kan ni. Cita ambil menu lah biar mama. Hello, Amana Insurance. Raya speaking. Ah, Miss Nancy. Meeting. Tangan ni. Okay. Okay, I'm okay. Okay, see you later. Ayo. Eh, panas balik badan ni. Tamam lagi kah? Papa ambilkan ubat ah. Pak, mama belum balik kah? Belum, sekejap lagi lah. Eh. Mama yang dah pedulikan kita ni lagi kan, Pak? Eh, jangan cakap macam tu lah. Hmm, pasal pedulikan kita ni tak, Mama kerja kuat sampai malam. Mama Liza kerja jauh juga. Tapi selalu ada di rumah. Mama Liza kerja lain. Mama Ayu kerja lain. Oh, sudah tak. Bapa ambil ubat dulu, ah. Su, ke mana saja sampai hari malam ini? Kerajalah. Yang abang terus-terus tanya ini kenapa? Hendakkan hari-hari akhir balik.
Limpas sudah 3 bulan ni. Hendak kan dah pandai habis. Sibuk kan ni? Bang, sungai leh sudah ni. Fikir-fikirkan tak pasal ayu. So, balik akhirat ni pun pasal siapa? Apa-apa dalam dunia ni. Kalau tani kan mau membuat, seribu daya. Kalau tidak mau, seribu dale. Bang, sebelum Su menerima jawatan ini, Su minta izin je saudara abang. Abang izinkan Su kerja. Tapi bukan izinkan Su lupakan rumah tangga. Walaupun Su ini selalu sibuk kerja, bang. Tapi Su tidak pernah melupakan keluarga. Tapi bagi Su, kerja lebih penting dari keluarga, kan? Memang Su pentingkan kerja. Dan kalau tidak pasal kerja Su ini, lama Su kita nyanyi. Lama sudah apa? Kebuluran. Su pikir abang suka macam mana? Su tidak pernah mengungkit pun apa yang terjadi dengan abang. Sebab Su faham. Tapi abang tolong tak? Fahamkan tak keadaan Su juga. Su sedaya upaya sudah. Kamu bagi masa kerja dengan keluarga. Untuk kerja sama keluarga kah? Untuk kerja sama... Bang? Bonjour! Hello! Anybody here? Oh, hold on, yeah. Datin, I'm here. I call you back, okay? Ada customer ku datang. Okay? Bye-bye. Sorry, I didn't realize you over the phone with someone. Kenapa, Datin? Wah, English kita getting better. Well, my teacher is from London Bridge falling down. Mana Amy? Keluar ya, Datin. Ke klinik ya sekejap. Ke klinik? Sakit apa? Atau membuat pembendahan plastik ke ni? Oh, dear. Ada-ada saja kita ni, Datin. Ngapa ni? Datangan ni? Kita akan ngantar kain lagi. Indah. Atau next time. Next day. Ani, I akan tanya pasal the fashion show. Pasal fashion show tu, belum lagi ada yang sponsor kami yang minat, Datin. Hari itu Datuk Fadli, Indah interested kah? Interested, tapi barang lain. Barang lain? Dah habis-habis kan menggatal orang tua-tua tu. Pikir tak insaf. Kau tahu hari itu? Bininya menyerang. Dah jumpa pandai habis-habisnya. Bertanya ke juga Datin. Datin sama Datuk tu rapatkah? My second hand cousin. Oh ya. Hari itu persatuan Datin-Datin akan menandakan dinya amal. So, I will propose them about this. You can buat fashion show waktu dinya amal. Then you can contribute beberapa present cash to the charity. That's brilliant, Datin. Disangka Datin ini ada fikiran macam orang marketing. Alah, biasa saja tu. Semua ni dari experience. The far you talk, the far you walk, the far you talk. Bila dinner tu diadakan, Datin? Masa ni masih dalam cadangan. Belum ada tarikh yang tertentu. Tapi next week kami akan mengadakan meeting. I will slow talk to them about this mattress, okay? So, perutku lapar, Wah. Dengan ni ai makan. Datin, kedai ini dah berjaga apa, Datin? Cemanilah saja. Sekarang kau ada saja di sana tu, Datin, restoran. Durang saja ngantar kemari. Bolehkah? Boleh. Aku nipun saja. Okay, ask them to antar menu. Wah. Dari tadi murung saja ni. Tidak apa-apa. Cakaplah. Kenapa ni kan? Jangan simpan lama-lama. Sekarang bergiok sekarang.
Di malam aku sama Ahmad biasalah tu. Sisi fahamkan asam garam dalam rumah tangga. Sari dua okey dah tu. Bukan pulang pasal bertangkar itu kami fikirkan. Tapi kurasa aku tu terlampau sibuk bekerja wah. Sampai tak ada masa sama family. Atu tah kita ni bini-binian ya. Selalu tersepit di antara karya dengan family. Tambah-tambah lagi kalau nak ada persefahaman aku. Ya tu yang aku fikirkan ni tu. Pokok pangkalnya kan diri sendiri wah. Aku ndak ku mau family ku pura-pura daganya pasal aku kan mencari rezeki labeh. Ketanya ni pun digalakkan jua sentiasa bersederhana. Kesederhanaan itu indah sama bagi setiap orang. Bahagiakah manusia kalau hidup dalam serban dah cukup? Tapi kalau kaya pun belum tentu je hidup bahagia. Jauh temenung. Belum kita balik kah? Tuan Sophia. Kira kau ni menunggu Bulia. Cakapnya kau menumpang kedai akunya. Bulia awal sudah balik yang tadi sama Aminah. Oh, ada pulang yang bertanya pasal kita yang tadi. Oh, ya kah? Sudah aku beritahu tadi suruh nunggu sini. Bah, Sophia balik dulu ah. Jangan jual luan dikerutkan muka kita tu. Sekarang masalah dah selesai. Muka kita tua sebelum waktu. Baha, Sophia balik dulu. Puan Sophia. Oi. Boleh aku tanya sesuatu? Okey, sure. Tapi kalau boleh, boleh kita indah berpuan-puan kah? Jadi kan panggil apa tah? Sophia pun cukup. Mbah, okey cubalah. Baiknya kita ni bercakap di tempat lain lah. Tempat ini sunyi bah. Bida, indah bisa orang melihat. Boleh, tapi di mana? Sofian ada lagi ada hati arah Abang Zahid. Bila ia dekat Sofia, Sofia rasa takut. Bila Sofia lawan rasa takut Sofia tu, akibatnya ia pelang merajakan Sofia walaupun depan orang ramai. Cara macam mana sepatutnya Sofia laporkan? Benda sampai bila-bila tu yang mengecau Sofia? Semua orang cakap cuma tu arah Sofia. Tapi entah, mungkin Sofia menunggu masa yang sesuai. Sorry,
Tadi kita akan bertanya sesuatu arah Sofia, kan? Hah? Terpaksa terbilang kita mendengar kisah hidup malang Sofia. Tidak apa-apa. Aku pun lupa jawab sudah apa yang aku tanya tadi. Apa tadi tu? Sorry. Sebab Sofia, kita lupa terbilang apa kita akan cakap. It's okay, Liz. Dapat juga belajar pengalaman hidup orang lain, kan? Untuk novel terbaru kita, kah? Sebenarnya, Sofia tahu. Banyak yang Sofia tahu tentang kita. Sekali-sekalinya, Nong. Menenggalanya. Aku dah deh. Entah ini punya ada bakat dari pelawak. Ini sakit. Kok sakit perut kok? Ketawa apa boleh sakit parut? Ketawa apa boleh sakit parut? Sakit parut kan dekat. Eh, kau jangan kacau Sofia. Pak! Siapa kan itu terus menunjuk sama singa ini? Eh, kau jangan banyak cakap. Aku tidak suka kau berkawan sama Sofia. Sofia itu diriku. Ingat kau ni siapa? Si gila talak ni. Eh, engkau tahu Sofia tu bini mu. Buat macam bini. Jangan buat macam binatang. Apa ni, Mok? Nanti kau. Nah, tu nah, kunci nah. Jaga pisah-pisah. Sekarang kereta buruk ataupun jalan sendiri. Jahit mana, Kak? Eh, si Jahit bah, nak kawin sama si supunya anak Haji Ismail lah. Yang ada butik, Kak. Oh, benar kan dia kena kekerajakan? Macam itu tah cerita dia orang. Ngabisi dia, si Jahit datang, kan jumpa laki-laki ni. Siapa namanya ni? Syamdan kah? Eh, bukan Syamat. Si datang itu kan bertanya ganyak. Tapi Syamat itu marah-marah tak pulang. Iya tah, harus ditumbuknya si Jahit mak. Teruk tah. Habis dia si Jahit sempat menghilang. Tapi tekanan si Kasim. Eh tah, si Kasim tergulik-gulik gugur ke lungkang. Sakit tu eh. Bukan bah, barangkali Syamat itu ada apa-apa kali bah dengan si Sofia. Bukan tah lagi indah. Si Sofia itu janda, lawa lagi. Mun sudah selalu berdua ke sana kemari. Apalagi nyorang bini Syamata itu kerja di Belait. Hei, macam-macam je sekarang ni. Oh. Takut pelangku. Oh, bah, balik ke dulu. Tapi jangan lupa undi SMS untuk kakak. Hah? Bau, Kak. Wah, jalan ke dulu. Ah. Bah. Sampai lagi kempen tu, habiskan kredit. Kali mana pun, aku cukup dapat. Nyangkut damit kan, Brunei? Kasih mesra, kasih dendam seasmara.